sebelum masuk ke videonya, di sini gua mau merekomendasikan salah satu website yang berisi seputar game Free Fire. Seperti bagaimana cara mendapatkan diamond, karakter alok, elite pass, dan lain-lain di game Free Fire dengan legal dan mudah cuy. Hanya di teknokim.com. Untuk linknya ada di deskripsi ya cuy. Oke, kita udah masuk di gamenya nih cuy. Pada kesempatan kali ini gua mau nyobain senjata baru Paraval sama Woodpecker dan senjata pistol baru Flamethrower. Yuk kita turun di comment post aja lah ya. Seperti biasa, Pet Rocky selalu muter-muter gak jelas ya kan cuy. Mungkin dia udah pusing ya kan. Wah, grafiknya udah sih. Udah diperbarui banget cuy. Semoga aja kita cepetan dapet senjata barunya ya. Ah, baru gak bilang ya kan udah dapet senjata langsung dapet dua-duanya cuy. Senjata Woodpecker sama senjata Faramal atau Paraval. Ih, keren sih tampilannya cuy. Apakah damage-nya sebagus tampilannya? Coba kita lihat ya kan. Bentar, kita looting-looting aja dulu ya kan cuy. Oke. Wah nih, dapet nih pistol flamethrower-nya cuy. Waduh, pistol las-lasan cuy. Kayak ini ya, kayak tukang las cuy. Waduh, Garena ada-ada aja lah ya. Mana tadi? Ada suara tembakan tadi cuy. Kok gak ada? Baru juga gua mau looting ya kan. Di belakang mereka warnya. Coba kita tes damage-nya cuy. Oh ini nih. Damage headshot-nya hampir 400 cuy. 396 gak tuh. Wow. Wih, boleh juga nih. Pakai muzzle satu lah aku padahal. Waduh. Bentar. Bentar ya, aku lapar, ingat dulu. Oke, nih. Damage-nya kita lihat kaki berapa. 54. Jangan kabur. Aduh, si bot nih. Oke, badannya 72-an. Damage-nya. Coba kita tes ke kepala cuy. No. 324-an cuy. Wih, hampir 350 ya. Helm level 2 loh itu. Wih, damage-nya mirip-mirip sama SVD lah ya. Kalau kena kepala langsung 1 hit. Ini masih maju level 1 cuy. Lumayan banget sih damage-nya. Waduh. Wih, ada orang tuh depan. Di samping gua juga ada ternyata. Waduh, bentar. Ini maju level 3 nih. Coba kita tes ke kaki berapa. Eh, 54 damage-nya tapi aduh, ditembak bot lain dong. Diam bang. Nope. Kena pahanya cuy. Damage-nya 54 atau berapa tadi tuh? 54 kayaknya. Aduh bot, diam bot. Nanti aku kasih permen dah. Nah, diam dulu lah, diam sih. Sini lah, aduh. Malah kabur loh dia. Aduh, ini
No. Gak kena. Sini. Ah, badan 61. 343 itu tadi. Kena kepala, helm level 1. 300 atau 400 sih tadi? Kayaknya 300-an lebih lah ya. Ya ada orang lagi nih. Kita tes senjata baru parafal cuy. Damage-nya kayak mana ya kan? Diem. 32 kena badan. Diem weh. 36 kena badan lagi. Kabur. Lah, malah kabur. Coba ini. Kena headshotnya 142. 145. Aduh. Ini advance servernya down lagi ya kan? Mana tadi yang di sini? Lah kok gak ada? Wow. Sini bot, keluar bot. Oh ini belakang nih. 59 kena leher atau badan itu tadi. Lumayan sakit sih. Kena ke kepala barusan cuy, 324. Lumayan oke juga ya damage-nya. Wah. Apakah SKS sama SVD bakalan tergantikan oleh senjata woodpecker ini cuy? Coba kita bakar ya. Pakai flamethrower. Jangan kabur lah, sinilah. Coba kita tes damage-nya kalau kena kaki berapa, badan berapa. 66. Wih. Baru juga mau lihat udah kelar aja dia tuh. Tadi kalau nggak salah kena kepala itu 24 sampai 26-an lah damage-nya cuy. Coba kita tes lagi ya kan. Mana? Oh ini. Diam, jangan kabur. Wih, jaraknya harus deket banget ya. Udah kayak tukang ngelas cuy. Waduh. Kaki 5, kena pinggungnya tadi. Kena pinggulnya 7. Bentar, diem lah. Damage-nya 5 lagi. Diem lah. Aduh. Alah, disampah sama yang ini enggak tuh. Jam shot kau ya. Jam shot tukang las. Lah kok gak bisa diambil nih. Waduh, rusak nih game nih. Belum normal cuy servernya. Masih ada ya gitulah ya. Untuk damage headshotnya pistol baru ini agak lumayan lah ya. Dan damage-nya tuh kayak itu cuy, kayak cheat blast damage ya kan. Kayak gitu. Dari kemarin aku main kok ini kok bot semua ya kan isinya. Mana orangnya ini? Enam dua. Mau gue bakar. 324 lagi. Lah, dibuat ambil lootingan gak bisa. Tapi dibuat ambil attachment bisa. Kayak mana lah ini? Coba kita tes butuh berapa peluru ya kan buat hancurin glue wall. Nih, senjata baru parafal.
kita membutuhkan 15 peluru senjata parafal untuk menghancurkan satu gruol, cuy. Boleh lah. Coba kita hancurin pakai senjata woodpecker. Butuh berapa peluru ya kan? Kita membutuhkan 10 peluru dari senjata woodpecker untuk menghancurkan satu gruol, cuy. Wow. Berarti damage-nya ya lumayan lah ya. Yuk kita ikutan buat war, cuy. Buat war. Coba. Wih, ada orang nih. Nah, sana terus. 145, 176. Eh, nembak apa sih itu? Aduh. Ah, 343. Kebanyakan pakai helm level 2 ya. Wih. Boleh juga nih bot nih, waduh. 343. Dari mana sih? Gak kelihatan, cuy. Kita markitan dulu aja lah. Oh, ini nih. 343. Lumayan lah damage-nya ya. Mirip sama senjata SVD lah. Sumpah mirip banget nih. Cuman suaranya kalau pakai mazer kelihatan beda gitu. Baru nyadar aku. Nih tampilan skopnya jadi lebih besar ya. Oh. Nembak burung gak tuh? Wih. Gak ada recoil, cuy. Senjata woodpecker, cuy. Gila, lurus banget loh tembakannya. Wah, yang suka pakai SVD sama SKS bisa diganti sama ini, cuy. Damage-nya lumayan sakit. Tapi untuk damage ke badan itu lebih besaran SPD sih kalau menurut gua. Jadi menurut kalian senjata-senjata ini worth it nggak sih? Kita pakai di ranked atau klasik gitu kan? Oke, mungkin cukup segini aja untuk video kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, bisa kalian like dan share ke teman-teman kalian supaya mereka tidak ketinggalan.